Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, untuk video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda yang mana baru-baru ni UOB Kay Hian Securities telah memperkenalkan aplikasi uTrade yang baru. Jadi kepada pengguna-pengguna aplikasi uTrade yang lama, anda boleh untuk mendownload ataupun memuat naik aplikasi uTrade yang baru. Jadi jom saya tunjuk kepada anda bagaimana cara untuk kita menggunakan aplikasi uTrade yang baru. Sekali anda kena download dulu lah, anda kena muat naik dulu uTrade yang terbaru. Jadi anda download uTrade MY3 Beta ni. So ni adalah aplikasi uTrade yang terbaru. Bila dah selesai saja anda muat naik ataupun download uTrade yang terbaru ni, anda masukkan user ID dan password anda untuk anda login. Kepada yang belum lagi ada akaun CDS untuk mulakan pelaburan saham dan juga global, anda boleh contact saya, saya akan bantu anda. So kalau anda tengok kat bawah tu ada media sosial daripada UOB Kay Hian. So ada website, kita ada Instagram, Facebook, TikTok dan juga Telegram. So anda boleh follow perkembangan-perkembangan terkini tentang UOB Kay Hian Securities. Jadi macam saya just guna fingerprint saja untuk login. Baik, bila anda login, inilah paparan pertama yang anda akan jumpa, iaitu dashboard. So anda akan nampak uTrade Tree, ada tarikh, ada masa. Market ni adalah bahagian market, kalau bursa iaitu Bursa Malaysia, yang mana indeks pada hari ini berkedudukan pada 1630 mata. So kalau anda slash ni, Singapura, kita ada Hong Kong, Nasdaq dan kita pelbagai saham global yang kita boleh trade lah. Okay, so kita pergi pada Bursa Malaysia. Jadi kalau anda tengok dekat bawah ni ada market performance. So ni adalah industri-industri ataupun sektor-sektor yang ada dalam pasaran saham, yang mana industri produk naik 0.76%, construction 2.47% kenaikan, property, consumer product dan lain-lain. Kalau anda scroll ke bawah, kita ada top aktif, iaitu saham-saham yang top aktif pada hari ini. Anda scroll lagi ke bawah, ada top gainer, iaitu saham-saham yang buat keuntungan pada hari ini. Anda scroll lagi ke bawah, ada top loser, iaitu saham-saham yang buat kerugian pada hari ini. Okay, kita scroll balik ke atas. So apa lagi ada, kita ada index. Okay, ini indeks, dia tunjuk secara satu persatu lah. FBK LCI, kita ada consumer product, okay, kita ada construction. So kalau anda tekan ni construction, ada akan keluar saham-saham construction ni kat bawah yang anda boleh tengok. Okay, ini saham yang turun kalau anda klik ni. Ini saham yang tak berubah lah. Okay. So itu bestnya kita menggunakan uTrade terbaru ni, yang mana dia lebih friendly lah. Okay, yang kat sebelah ni pula, kalau anda tengok sebelah index tu ada news. Ni adalah news-news berkaitan dengan saham. Okay, anda boleh tengok lah news apa. So anda boleh search juga saham apa yang anda nak tengok newsnya. Selain pada tu, kita ada dekat sebelah tu syariah. Kalau anda tengok tu ada syariah, ni adalah saham-saham syariah. Okay, kalau Singapura ni, ni adalah saham-saham Singapura yang syariah. Ni Hong Kong, saham-saham Hong Kong yang syariah. Okay, dia dah filterkan. So di sebelah syariah tu pun ada dividen. Okay, dividen ni saham-saham yang bagi dividen lah. Kita ada Ewin, Marco, Aji ni, Aji Damoto, okay, ada Apollo. So ni adalah saham-saham yang bagi dividen. Sebelahnya pula research. Ni yang mana nanti anda boleh tengok lah. Ni coming soon, dia akan letak nanti. Yang mana masih lagi upgrade. Yang mana anda boleh tengok analyst-analyst UOB Kay Hian punya research. Okay, kita balik pada market balik. Ini dashboard. Okay. Selain pada tu, kalau anda tengok dekat bahagian kiri atas tu ada menu tau. Anda tekan, kita akan keluar dashboard. So ada watchlist. So kita pergi pada watchlist. Ni adalah saham-saham watchlist yang kita monitor lah. Ni yang saya buat lah. So anda boleh klik nanti. Okay, ni kita go through dulu, kita nak kenal. Okay, macam mana nak buat nanti, nanti saya akan tunjukkan pada anda. Okay, ni anda boleh kolomkan lah. Macam ni 15 Julai, 22 Julai, 24 Jun. Okay, so anda boleh filter anda punya watchlist ni by group yang anda nak buat. Mungkin
anda nak buat saham yang agresif, saham yang moderate, terpulang pada anda nama tu pun anda boleh rename kan. Kita balik pada menu tu balik. So order status ni, setiap kali anda dah buat pembelian dan jualan, okay, anda kena tengok pada order status sama ada belian ataupun jualan anda tu berjaya ataupun masih dalam keadaan beratur ataupun queue. Portfolio ni adalah saham-saham portfolio anda. Bila anda dah beli satu saham, anda boleh tengok dan monitor dekat portfolio. Okay, sebagai contoh, ini adalah saham-saham portfolio saya yang mana ada tengah turun sebanyak 4%, ada yang dah naik 2%, ada yang tengah turun 6%. So, ini adalah saham-saham portfolio yang saya tengah monitor. Kalau anda dah beli, anda kena monitor dekat bahagian portfolio. Seterusnya, kita ada bahagian account summary. Account summary nak tengok berapa duit anda tinggal. So, anda boleh tengok dekat account summary. Payment adalah untuk anda deposit. Withdrawal adalah tempat anda nak keluarkan duit anda daripada account you trade perdagangan ni ke account saving anda. Okay, biasanya kalau anda buat pagi, dia akan masuk belah petang hari. Kalau anda buat withdraw pada petang hari, dia akan masuk besoknya sehari bekerja. Chart jenis adalah chart yang terbaik lah. Okay, yang mana saya dah kongsikan sebelum ni macam mana nak gunakan chart jenis, anda boleh tengok pada video sebelum ni. Selain tu kita ada share explorer, stock screener, event. So kalau nak tengok apa event yang ada di UOB Kay Hian, anda boleh pergi pada event ni lah. Dan apa promotion-promotion yang dibuat oleh UOB Kay Hian, anda tekan di bahagian event dan promotion. So ada setting dan lain-lain. So itu antara perkara yang ada di dalam uTrade yang terbaru. Best, memang lebih friendly dan mudah untuk kita gunakan. Jadi kalau anda belum lagi ada account CDS, anda boleh contact saya akan bantu anda untuk buka account CDS.